أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ونفعني به وبعلومه في الدارين آمين وسلة التشريك في الإعراب وقصد رفع بسي في الجواب Fiti <tuh> fagema al fi aklin aw fi wahmin aw wasilan gawe wasol siro lada seriki eng dalam nalicane nyekutoake seputunan kenon filerobie eng dalam e e memiliki kedudukan e yang sa sama memiliki kedudukan e yang sah sama Wakos di rof ilapsi lan nomor lorone najongi langi seserupan. Fil jawab ing di dalam jawab. Bertujuan untuk menghilangkan salah sangka, salah pengertian dalam suatu jawa jawaban. Wafiti fakin lan ing dalam nyocoki jumlah wafiti fakin lan ing dalam ke jumlah loro mati ma soli bareng sarta ne mutasil jadi jamek ay jamek jamek fi aklin yang dalem jamek akal awah awfi wahmin utawa yang dalam jamek wahem aw khoyali utawa yang dalem jamek khoyali terdapat kesamaan bentuk Terdapat kesamaan bentuk. -ben Jadi, <tuh> mendatangkan dua jumlah yang harus membuat wasol. Artinya harus diatofkan. Harus diatofkan dengan huruf atof. Itu dalam keterangan ini ada Tiga hal ya. Yang pertama adalah ketika jumlah yang kedua bertujuan. Oh, ketika jumlah yang kedua disamakan dengan jumlah yang pertama dalam kedudukan erop. Eropil hukmi. Seperti halnya jumlah awal Kobar jumlah sani eh, diwasol, agar supaya bersambung menjadi kho kobar contohnya zaitun koma abuhu jadi memiliki kedudukan dalam erop sama kedudukan sama dalam erop umat menjadi khobar ya menjadi kho kobar zaitun utawi z iku koma ngadeg sopa abu bapak z Wako adalah jagong sapa aku hus Wako adalah ada di karo koma yang kedudukannya menjadi ko Perdokar wau wau yohi waiyumid. wa yumit wau Quran hui yohi wa yumit wau hui Allah iku iku yuhyi zat yang menghidupkan wa yumit dan yang Membuat wafat, yang membuat mati. <laughs> ya, membuat pak wafat, zat yang mematikan. yang mematikan, yang membuat wafat. yohi yang membuat hidup. Yang menghidupkan. Jadi ada kedudukan Erop yang sama. Menjadi Khobar sama-sama menjadi khobar jumlah yang awal dan jumlah yang kedua sama-sama kedudukan menjadi khobar sampai mau keterangan ini kok dua ah, diringkas wae memiliki kedudukan erop yang sama memiliki kedudukan erop yang sa sama yaitu menjadi khobar dalam contoh ini menjadi khobar seluruhnya wallahu yuhya yumit zaitun koma abuhu wa ko ada ahu. Yang kedua adalah kostirof ilusi. fil jawab. Jumlah kedua ini bertujuan untuk menghilangkan salah sangka. Ketika tidak diberi atof, tidak dikasih wawu, tidak diatofkan, maka akan timbul salah sangka. Sebagai jawab dari sebuah pertanyaan pertanyaan hal koma aku apakah saudaramu berdiri hal koma aku apakah saudaramu berdiri dijawab tidak la waroh Allah tidak dan semoga Allah melindunginya waroh waroh Allah dan semoga tidak dan semoga Allah melindungimu ya roaka akal. Semoga Allah melindungi. Lah, ketika kok tidak memakai wasol, tidak diatofkan dengan wawu, maka akan menjadi salah sangka. La roaka, la roaka Allah. Semoga Allah tidak menjagamu. Jadi semoga Allah tidak menjaga menjagamu. Nah jika iwaw, Iki akan mengetahui bahwa lah itu sebagai jawaban dan roka sebagai kalam insya atau do, doa. Ya. ya, karena yang satu kalam kobariah, yang kedua kalam ing, insya ya berupa doa. Oh tahu ngomong orang lah Allah ya lah. Wa barakallahu Tidak. Semoga Allah memberi berkah kepada kepadamu. Wa barakallahu Tidak dan semoga Allah memberi berkah kepada kepadamu. Eh, sekali kedua. gampang-gampang ini kok, Yang ketiga adalah wa ma'ati soli. Iti fakil jumlah jumlah tain terdapat kesamaan bentuk jumlah khobar atau insya dan ada kesesuaian makna terdapat kesamaan bentuk jumlah baik itu berupa khobar, apa, jumlah Khobariyah atau insya'iyah dan ada kesesuaian makna ada kesamaan jumlah baik itu jumlah khobariyah atau jumlah insya'iyah dan ada kesesuaian mak makna kesesuaian makna itu jamik kesesuaian makna jamik akli baik secara akal jamik wahmi baik secara kira-kira atau khoyali secara hayalan. Eh, wahmi secara khoyali. Contohnya apa? Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. iki jamiipun pun tak jatuh perlawanan. Jadi, umpama diangan-angan sesungguhnya orang-orang yang baik betul betul atau pasti, Lafi Naim sesungguhnya itu sesungguhnya orang baik Lafi Naim pasti dalam kenikmatan sesungguhnya orang-orang baik pasti dalam kenikmatan wa Inal sedangkan orang yang Jahat, baik ya, sebaliknya jahat Lacut, buat maksiat lafi jahi, pasti dalam neraka jahi, Pasti dalam neraka jahat Surat Al-Infitor, ayat 13-14 Surat Al-Infitor, ayat 13-14 ketika orang-orang baik mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, mendapatkan pahala, itu adalah bukti dari sifat apa? Rohime Gusti Allah. Nah, sifat Rahman, ya Rahman, itu pengasih. Siapa saja dikasih ya pengasih itu sopowe siapa saja dikasih ini ketika anak pesantren e, memaknai ar rahman kang walas ase dalam dunia akhirat di dunia pengasih di akhirat juga pengasih Ir rahman ono tambah ini non itu mendatangkan makna yang lebih ya rahman kasih sayangnya pangeran itu ngeluhi timbang wong tua ngeluhi tidak timbang wong tua rahman rahim ya rahman ya rahim wong api gue diwelasi kalau pangeran dirahmati kalau Allah Wong tua mesti ini ya orang tegel ya uh, anak iki mengalami kesusahan orang tua tidak ingin pasti menginginkan anaknya itu berbahagi dia ya. lah rohman rawin pangeran itu melebihi dari orang tua sangat mengharap sekali wah orang-orang baik yang mendapatkan nikmatan itu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Allah, kasih sayang Allah Jadi tidak yang punya Rohman, nah, pengasih Siapa saja dikasih Baik ibadah ataupun tidak ibadah Sholat maupun tidak sholat Islam atau non-muslim Pesek, mancung duur, pendek, kuaya beka Ya, semuanya dikasih Kalau ar-Rahim Penyayang Yang sayangnya bukan kepalang pada orang-orang yang beriman. Arrohim Walasase ing akhirat Ning akhirat. Nah, mungkin ini akhirat wong kafir dikasih wong disayang. Karena apa? Karena ketika ketika innal fujara lafi jahim, orang-orang yang berbuat jahat itu adalah keluar dari sifat Allah Maha Adil. Kaya kanggu keadilan yo. Menegakkan keadilan nak wong sing jahat kudu ditegakkan keadila. keadilan Keadilan Zaman diganggu wong. Yo. Zaman rawani balu. Ya Allah, kayak aku asu ya. ya Allah. Yo? Ana. Ya Allah. Ora marah. Apa semen? atau ah, nah, total pitik mbek ajun total <tonton> pitik total pitik dadi sifat <tus> belas kasihan Allah nak ning donya kabeh wong semuanya adalah makhluknya belum tentu wong sing kaya gampange surga satu jengkal nak ditakdir kok dia neraka atau menjadi ahli neraka ana wong sing cara gampang perbuatan ini Welek terus jahat terus. Seakan-akan neraka itu satu satu jengkal saja. Ya. Selangkah langsung menuju ke neraka. Akan tetapi di Lauhil Mahfud di kitab takdir dinyatakan bahwa dia ahli surga. Ya mlebu swarga. Contohnya ana wong membunuh 99 ya, 99 takon karo ya wong wong pinter pasal Fasalu ala dzikri ngutum la ta'lam. Kula niku mejahi 99 orang. Niki kula diampuni mboten. Wah, dosa gedhe meneh. Wah, malah di <laughs> dibunuh sisan malah satu. Gaenep. Hmm. Lah ketika mana, sowan mana, ning nggih wong, dijawab meneh. Diampuni. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Dosa selain syirik diampu diampuni. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang terbesar. Menyekutukan Allah. Baik syirik khofi maupun syirik jali. Lah terus baru ngono ndelalah karek dhewe membunuh orang ndelalah wis tobat iki terus dhewe -e mati dibunuh orang. Malaikat rahmat kalau malaikat azab iki keroyokan. Ndelalah pancen sak apa jenenge nuju ning to batih, apa selisih satu lang langkah yang lebih suariko kaman karna prungu oyono amali amalnya ibadah wabi bahkan sampai malaikat itu tuh heran dengan amal saking banyaknya Yaitu barse... persi bar so, persi nah, di bar, di seks di di malaikat itu gumun santri ini sama buruk be, nah santri ini luar negeri kan ya bisa mabur ke beran nah, pesawat lah <tik> <tik> wah sangat hebat ya ya ini di kudu setan kudu itu ikut terus malih membunuh bahkan akhirnya malih syirik menyekutukan all. Allah. Sa, Sampan. Sampan kita tak dengeri bar sing kerajaan, ono ono bar umume yang diceritakan orang-orang adalah bar seso sing ning warung, <gih> dikai minuman, ono ya. Bar seso sing nambani anake raja, tahu tak dengeri ya. Bar anak raja. Bar ngono ndelalah anake raja iku belum pernah kejamah seorang wanita. Lah bar soto saking terus zuhud, ra tau serawong karo wong kowe, kowe senggolan tok nyetrum. Sa ngendak nyat Hamil. Berhamil bingung ra. Lah ndelalah kuwi santrine sing setan wae. Kulawangi. Pada ini mawon. Pateni <gantin> mawon ya di dipendem. Mendeme bareng kuwi. Karo santri sing setan kuwi bareng e. Ya ndelala wong karang setan ya. Pendem lan meni, oh melarikan diri dia karena sakit. Lho kan setan memang menyebarkan wabah penyakit di situ. Wabah penyakit, wabah penyakit sampai tekan e, istana. Baru ngono ndelala nganggo donga sing apa-apa mandi ndelala kok nganggo donga-donga sing pengu setan iki mandi Sekarang sing menanamkan virus juga dia kok. Sing memberikan obat juga di Ya. Dadi bar seso iku. Akhire obate Padahal ya obate setelah kuwi sampai banyak yang sembuh. Akhirnya akhirnya kan terkenal. Akhirnya, ana putri ini, tuan ini, itu apa jenenge sakit yang sama akhirnya ditambahkan kayak niko karang perjalanan itu aduh nginap baru nginap keterusan kue <laughs> kue <laughs> kanunan gitu ya itu bu fak fakta bu fiksi yo ya, ya fakta bu fiksi yo ya is penting bisa diambil pelajaran buat kita sih no. bu fakta bu fiksi yo ya, is pokoknya ya ong ceritane kuwi zaman apa ya? Sebelum Rasulullah gue iku. Lah kembali lagi, belum pasti. Saman koyone cara gampange. Wah, aku mesti yo anane. Inna nama yakhsyallahu min ibadil ulama. Khawatir terus, ya Allah. Ya. Kalau sampean Suwi, ngomong kaya aku, ndak tau pedok guru ni, ya aku ndak tau dipedok guruku napa, no ya aku salah apa. Nak, suwi ndak tau dipedok. Saat ndak dipedok bingung. Aku dipedok itu terus salah apa. Jadi, hahaha. Kalau samban ngono, aku kok ndak dipedok-pedok Rasulullah napa, no ya? Kok udutnya kakekan? Ngono. <inaudible> terus baru ngono, <tenu>, ah namanya, aku kok sering dipetuk Rasulullah napa ya <guluh> jadi itu ya ya serba serba ngono bersalah terus biar tidak muncul kesombongan ya es jadi orang mukmin diberikan pahala itu berkat rahmat Allah orang kafir diberikan seksa diberi siksa berkat sifat adilnya Allah. Oh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim wa nahnu kulu washrabu wa la tusrifu kulu mangan sira kabeh washrab lan ngombe ana no sira kabeh wa tusrifu lan aja leluyan sira kabeh makan min makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebih berlebih-lebihan ya nak rung ngelih aja mangan burung sampai warak wis li kalau belum lapar jangan makan kalau belum lapar jangan makan sebelum kenyang berhen berhenti tapi hormon model tidak dihitung menjadi perkara dunia jika kamu makan bersama sahabat-sahabatmu. Terus sama yang pondok terus di prakteki. kayak ayo kang mangan, kang mangan terus duduk pengen sepuluh. Maksudnya ketika acara ada acara mulut sini jam satu makan, jam satu mangan, itu orang hitung. Nah, makan bersama kalau bareng-bareng. Mian Nabi Ibrahim mangan iki golek kanca, nek golek ora ana koncane ora gelem mangan. Ngelih ya Jadi, ketika banyak tangan uy, tidak dihitung dengan apa jenenge perkara du, duni, dunia-dunia. Itu ono kesempatan iki. Tapi ono oh, ulama ngono, karo kono mangane kurma. Mangan awake ra karo tenteng-tenteng-tenteng-tenteng-tenteng-tenteng-tenteng kuwi mangan akeh. Iki aku kok umpama kurma iki bijinya habis 50 berarti nanti malam aku sholat 50 rakaat ngono <sumura> nah sama kan ora ya mau mangan swate kene <sumura> nah, ora korma swate entek 15 tusuk ya langsung ngebi turun yang kelar <sumura> nanti malam akan terlelap dalam tidur wah nyenyak tidur ya Lah kemaren kok. entuk lah makan nak ngono kesempatan. Cuman yo hati-hati. Hati-hati. Saiki ana apa ya? Eh uh, Rp100.000 jangan berlebih-lebihan. Makanlah dan minumlah, makanya penyakit itu Datangnya penyakit faktornya satu lewat makanan, kedua minuman, yang ketiga pikiran. Ya. Makan tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau glukosa ini kelebihan ya jadi ini penyakit gula, ya. Kolesterolnya kelebihan ya. Ada asam aurat mereng <laughs> ya. Ano kok darah tinggi ini? ya. Eh berlebihan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimiina illa khasara wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa' kami menurunkan Al-Qur'an huwa syifaa' menjadi obat tapi wa la yazidu dzalimiina illa khasara dan Allah tidak akan menambah pada orang-orang dolim kecuali kerugian. Wong wis ngerti nek sempen gulene dhuwur, aja mangan gula, berarti berbuat dolem pada diri sendiri. Aja uh orsare pangeran. Semen kolesterol kuwango mangan bakso naik ora mangkok, bar kena les-lesan. Ono. Ya, kan ora entuk mangan bakso urat, mangan bakso urat. Aku tau bareng kancaku mangan bakso wedi aku ya. Deke nyupir. Bar mangan, Dia punya penyakit jantung. Baru kumpul bios peringkat T, baru nampak ngono Nampak sing Waduh, ramai. Wi, ada ngono. Walau ya zitu dolimi nak ilah Allah tidak akan menambah pada orang-orang dolim kecuali <tuk> kerugian. Dia ke sudah tahu Bahwasanya punya kolesterol tinggi. Ya, yo cuci, yo Ya bolehlah berdoa, bismillahirrahmanirrahim, ya dila ya durumah fil ardi awas alim wes apa jenenge muka-muka hara jadi penyakit apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, ya anti racun wala tentu anti racun bismillahirrahmanirrahim, ya fil ardi lah tapi yo ya, suwi-suwi menumpuk menumpuk menumpuk. Kau nora. Aku yo rak tahu. Yo ya, sampai tau tak dongengi. Aku rak tahu apa jenisnya Arab vaksin ya. Rak ngerti-ngerti yo. Rak tahu tensi kok. Rak ngerti kok biar atau tensi. Cuma nah malam yo jarang tidur jadi deh. Lah aku aku paling sakit tidur lagi. <tuh> <tuh> <tuh>. Ya. Tapi mau bengi ora tidur mabungi. Jadi pak tensi lah, kita vaksin maksimal seratus delapan puluh, ngungkit seratus delapan sembilan, udah sampai dua ratus seratus delapan sembilan. Mungkin tak periksa kemeneng seratus delapan dua, mungkin itu tak. obat aku longkol longkol ya, tak kira minggu nak tak kencer malah drop, ini ya. Oh, nanti eh yes, sing penting jangan berlebih-lebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud jamek Kesesuaian makna gue Adalah alakoton benel jumlah Ini wawahmi Wawahmian Aklion Imaaklion Wawahmian Koyalion Adalah hubungan antara dua jumlah Ada kesesuaian Ada hubungan Baik itu Bisa diangan-angan dengan akal Atau dengan pengira-ngira saja Atau dengan khayalan koyali kok ke nah wahmin ini cipta salah sangka ngiro-ngiro -ngiro lah makanya nak dong ini pak ngaji ya Allah ma'akhrijna min dulu matil wahmi dari kegelapan salah sangka salah cipta min dulu matil wahmi wa Nabi binuril fahmi dan muliakan aku binuril fahmi dengan cahaya kefahaman waftah alaina bima ma'rifatil ilmi waftah alaina bima ma'rifatil ilmi So, ngerti ilmu pengetahuan wa syahir lana abu abba fadlika contoh sing jame akli abu Zidin yakro'u wa ibnuhu yasma'u jadi jami' akli berpegangi pada kekuatan akal dan terkadang memang sesuai dengan kenyata kenyataan Abu Zaidin Yakrau Ayah Zaid membaca dan anaknya <laughs> anaknya mendengarkan ini berarti anu ya Pak ini kalau putu ini ya eh? Abu Zaidin ayahnya Zaid berarti kakek membaca mendongeng wa ibnuhu utawi anak Z. Z. Berarti bapakne karo anak Z. berarti bapakne karo anakne Z. Z. berarti cu cucu ya. <guluhu> Maka kata-kata ngelayoh cili cu Abu Zaidin yaqra'u wa ibnuhu yasma'u. Ayah Zaid membaca, anaknya Zaid. anaknya Z mendengar. Kakeknya mendongeng, cucunya mendengar. kan itu sesuai dengan akal kenyataannya juga terjadi. Yang kedua adalah Jamik Wahmi. Yo roaming cuman sekedar kira-kira saja, ya. Kira-kira. Zaidun alim, Ibnu Amrun jahil. Padahal rak ukurane senggo mengetahui alim kalau jahil Ke apa sih? Aku kadang ngalah lumangsaku yo. Aku loh Zaitun alim, Zait alim, Mbak Amrun jahil. Ya, Umar godoh Ki po yo nek sing ditakoni ra iso nan jahil. Sing takoni iso nan alim. Piye Hah? <tik> alimun bila wa alimun bi mila, Mengetahui Allah dan mengetahui hukum-hukum Allah. Halimun. Kayak sampean sing tau ngono, kayak sing apa ya ya Orang yang mengetahui apa-apa yang diketahui dan mengakui apa-apa yang diketahui, itulah sebenar-benarnya mengetahui. Gale ini berarti. Orang yang mengetahui apa yang dia ketahui dan mengakui apa yang tidak diketahui. Itulah sebenar-benarnya mengetahui. Yadri, yadri, loh, ya, saya besar apa ya. Gambar yang ini sampai kuwi umpo mau ngerti uh, isi marifat ada berapa? Sama jawab oh, tahu berarti memang tahu isim domir, ya isim alam, isi mubah misalnya mausul, isi misara nah marofi bial terus tabek. Oh kok tabek mudaf ya? Yang dimudafkan dengan Ma'rifah di a, di atas. Bila marfuatul asma atau tabek. lah mengetahui apa yang diketahui, terus mengakui apa yang tidak diketahui, ngakonin orang ngerti. Itu sebenarnya mengetahui. Jadi orang ngerti ya Oh orang ngerti orang ngerti ya Ini buatan Kertos nah, nah. Memang tidak tahu Ya Jadi aling. Tapi apa Kriteriannya Al-Quran Ini nama Yaksya Allah Ini batil ulama nama Yaksya Allah Min ibadihi al-ulama Sesungguhnya Ya Allah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Nah seorang ulama betul-betul ulama itu pasti khawatir, merasa takut sandupane Allah. Makrullah. Makrullah. Allah. Kudu merasa khawatir. Karena ana ulama wong alim ora kawatir. Wong alim ora kawatir. kekhawatiran iki yo terus diketok-ketokke. kekhawatiran itu jangan jangan ditampakke. Aja terus, oka terus oka saat kamu terlahir menangis, orang di sekitarmu tertawa bahagia. maka ketahuilah bahasianya tatkala kamu tatkala orang di sekitarmu menangis kamu malah tersenyum bahagia saat menghadap sang pencipta saat alonalo, nalon, nalon, nalon. saat kamu terlahir menangis orang di sekitarmu tersenyum bahagia sama langsung kok sampean sama, sama nangis oh, sekitarmu bapakmu ibumu ya Lek lekmu mbahmu kape semua saudara saudara bahkan sahabat sahabat keluargamu ikut ikut se senang saking senengnya apa saking senengnya saking senengnya do tak kau ngamplopi <laughs> ngamplopi sampai di anak Bagus murah ya, sepertinya bagus, yang ngeluar kebut binatangnya bagus sepertinya. Bunga kape, tersenyum orang sekitar tersenyum Lah, kuih gawe pelajaran pertama seseorang adalah menangis. Taimu menangis sih, yang sekitarnya tersenyum batin, dia nangis sih kini nangis batin. Naksapin kok sering nangisan? Sering metu air mata, keluar air mata, sama anak loko-loko ini di ireng. <laughs> Jadi ketika keluar air mata, itu orang kelihatan. Ya, eh, mungkin sih nganggu, kocok, ireng, kocok, motok, ngayak, cewek, cewek, nganggu, kocok, ireng, mungkin ya. ya. Mau main gaya-gaya neta. <laughs> Jadi... Karena ya apa? Sampai tertawa terus, membuat orang bahagia, membuat orang bahagia, membuat orang bahagia. Hah? Tapi ketika kamu sendiri, kamu juga apa? DPDP neng pengira, ya Allah, sedih no Aku tersenyum bahagia, ya Allah. Karo konco konjoku ya Allah semoga kebahagiaan ini, senyumku ini tidak hanya di dunia, ya Allah. Sampai di akhirat nanti kami juga masih bisa tersenyum. Sampai di surga nanti kami juga tetap berbahagia. Tersenyum. Nguyutokwe. Tapi ngue tak mengindong ngue kui koyong ngono. Nangis. Ya Allah. Nah sama Ya Allah. Makku ya Allah. Makku ya Allah. Melakunya rotok ngelan. Ya Allah. Bapakku kayak rana saya ngewangi. Ya Allah mbayuku wis yuk mateng. <gul> Wes, Allah adikku sunat. Wes, sapa munculke? Terus bareng karo nak mesti munculke kabeh. Ya Allah, muga-muga digampang kabeh urusane. Ngono nah, ngimbongo. Karepe uh, malam itulah pelajaran menangise. Eh. Aja ana kanca tak dungi. pelajaran menangis langsung nangis kuku dengar dia mbah apa, apa kok nangis <guluh> so <Langsung> nangis <tuh> aku nak saya main kok nangis guguknya. menangis ya bahagia nangis batin nangis ba batin ketika ada orang yang berbuat maksiat ya Allah ampuni mereka ya Allah berikan hidayah ya Allah berikan petunjuk pada mereka ya Allah nak ana wong ibadah ya. ya Allah berikan dia istiqomah ngono oh, nyawang-nyawang ngono oh, yeah, <laughs> <laughs> sing penting cekelane cekelane ya kuwi sing ngerti ya yo. ya yo, wis ngerti ngomong ngerti sing orang ngerti ya ya ngomong ora ngerti. ngerti mengetahui apa yang kau ketahui dan mengakui apa yang tidak kau ketahui itulah sebenarnya mengetahui Kusiji. siji yang kedua man amila bima alima Rasulullah ilmu malam yang lama. yan Mbahmu. Aku wis ngaji ngaji. Yo ngaji. Ngaji ora ngaji ngene Jadi beliau nah, kan mungkin mulange Ehya. aku belum sampe Ehya, aku wis nah, pindah. Jadi aku ngaji Ehya ning Jawa Timur. Jadi man Amila. Man amila? Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang telah diketahui, bima alima, au Al rasallahu ilma ya lam ya'lam, maka akan diberikan Allah ilmu yang belum diketahui. Oh, sampean ngerti, ilmu ning ngene dilakoni. Sing gampang-gampang wae, sampean ngerti ilmune dongone tangi turu waca Suwi-suwi sampe iso didi doa ajariyah, doa ajariyah. Sampe ngajari ponak ane sampe ane bakyune kui lo si meteng we kan saili terngelahir ke. Sampe nak gede sampe ngulangi, leh no doa mau makan, nah diajar ke. Mau ke kamar mandi diajar ke. Sampe mujahadan istikosan mengi dilakoni. Lai, Wara ditambahi mana sing liyane. <tik> Bismillahirrahmanirrahim. Sing jamek khayali contohnya al-qalamu indi wa wa inda zaidin. Secara hayalan <guluh> pena di sampingku sedangkan tintanya di samping Zaid. Pena di sampingku, tintanya di samping Zaid. Zaman kuno biyen, polpen mesti tinta tintane, tutul, Tutul, bangsini Nah zaman saya kira usum, ya pena. Is nak jengi pena, dalamnya sudah ada tin. tinta. Nah iki al kolamu indi, kolamu indi pena di sampingku sedangkan tintanya di samping Za. ya lagi ada ya. nah, ya, apa aku iwang nih nah ada pada depan nggak apa-apa tinta nih siji gaya wong lo loro atau samping sampingan nggak apa-apa lah ngaji bareng tintane nih siji gaya wong loro tul ini ya wah zaman kuno biar rekasannya akeh makanya do ilmunya mandi mandi ya aku termasuk separuh tapi Mau saya menangi, si menangi, ya, gawe apa kayak ono ares gule apa uh, debok ya gawe kanan akhirnya disediakan di koperasi ngalah gule ares tahu tapi gule ares tini tahu bahkan wadah uh, Mangsi kumang tinta itu tinggalnya nembahku uh, dari kuningan sekarang mambu kuningan cepuk sama ini ini biar genginang nginang bekas nginang tak gawa soalnya mbah mbah wc doi wc mbah nyang woni potone mondok wadah tinta ambune ora mambu lha sing wong ya wadah ares ares itu ya kuwi gedebog pisang lho ter... apa wadah botol apa remason <kesib> ambune <de> bacin terus baru ngono ben piyen nganggone piring Yang sini kotak-kotak, jadi-jadi yang ada tulisannya Cina. Di utar, kayak gini. Tak suwine santai. Wadeng orang sekirak sabar apa, dia bong. Dia pitas, kasar. Hah? Kasar. Orang sekirak sabar, dia tuku tinta di soke. Kadang-kadang lho, tinta ini kok rapati cedok. <laughs> Nama nanti rapati cedok. Ini kadang-kadang tuku tinta di soke, Begum, Tapi tahu aku isang ini, teman-teman tahu. Saiki wis ra usum, ya tintang ngono kuwi. Lah ya tinta. Ya kabeh kan anut rekasane ya. Anut Datangnya pembelian tergantung persiapane. Sampe siap-siap mangsi Walaupun nak ditolke iki kadang ya pinter golong kok. nulis nganggo tinta kuwi lho. Wis kadang ngene kan tahe eh, mata-mata penanya kuwi terus digosoke. Nah khot ya dilancipi siti, apa dipapaki siti. Ngono ngono digosok ngono. Eh nulis entul. Endi entul. Wis mengene. Terus muncul eh uh, pulpens eh uh, anu sing straddler ngono. Uh, Regane larang uh, piye. Ngono larang. Baru, -baru ngantuk oh, jarumnya tipis cili itu kecil bahkan orang hilang itu kali kali tinta tintangan kan blubber bahkan lama lama bisa hilang bingung ini ngantuk tek tugel harganya larang tugel akhirnya itu menjadi ladang seorang sing apa pinter sendiri -sen polpen eh sendiri di polpen sendiri di polpen nah di polpen itu aku tapi atau tuku Bismillahirrahmanirrahim wal waslu ma tanasubin fismin wafi fi fi'lin fi wa fakti man in qadistufi wal waslu utai gawe wasol ma tanasubin sartane kepantesan fismin ing dalem isim wa fi'lin fi ing dalem fi'il wa fakti man in lan sepine perkara kang nyegah qadistufi iku teman-teman den pilih apa waslu membuat wasol yang bagus itu eh, halus jumlah keduanya harus munasabah sesuatu yang yang pantas jika ismiyah ya ismiyah jumlah ulah ismiyah jumlah yang kedua ismi ya jumlah ulah fi'lia jumlah yang kedua harus fi'lia jumlah ulah fi'il madhi jumlah saniah ya fi'il madhi jumlah ulah fi'il mudhari jumlah saniah ya fi'il mudore ini jika tidak ada, ma, mana sesuatu yang mencegah. Karena ono memang sing dikarep ke, jumlah awal di jadut, sedangkan ke jumlah kedua li subut juga ya tidak masalah. Kau mazidun wa amrun koidun, Zaid berdiri dan Umar sering duduk. Baik, oh, sekarang ya. Asamin, uh, ijaz itnap wal musawah.

Wa wasu ma'adara subi fismi wa fi fili wa fasli mani ingkocis.